Proyek pengerjaan penahanan tebing dan saluran drainase air di Desa Suguhan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami longsor. 3 pekerja tewas, 1 terluka, dan 1 lainnya dilaporkan hilang. Jasad korban tewas telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Seluruh pekerja proyek ini merupakan warga Tanah Seribu, Kota Binjai. Puluhan personel gabungan dari Basarnas dan TNI Polri hingga Senin siang masih melakukan pencarian. Kondisi medan yang terjal membuat bantuan alat berat tidak bisa masuk ke lokasi kejadian.